Cara menyambung kabelnya menjadi topik kali ini ya lur, ya mungkin banyak yang sudah tahu, namun Sandil tetap akan berbagi ya. Semoga saja masih ada yang belum paham ya kan cara menyambung kabel NDM. Saksikan terus videonya, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya buat apresiasi Sandil biar lebih semangat lagi. Masih banyak yang saya temui cara menyambung kabel NDMA masih seperti ini lur ya. Bahkan ada yang masih seperti ini lur. Sebenarnya tidak apa-apa lur, karena saya sendiri dulu menyambung kabel itu yang penting intinya nyala gitu ya lur ya. Masalah nantinya kenapa-napa itu urusan nanti lagi gitu ya. Yang penting mah sekarang jangan nyala gitu. Kali ini saya akan coba bagikan cara lah menyambung kabel NDM ya, yang mungkin lebih baik dari yang barusan ya lur ya. Cara yang pertama tentu saja kita harus kupas kabelnya terlebih dahulu lur. Namun kita kupasan di sini dibuat lebih panjang lur. Dan kupasan tembaga kita sengaja buat panjang dan pendek, sebelah panjang sebelah pendek ya lur. Dan tujuannya nanti kalian tahu ya kalau simak terus ya lur. Setelah itu kita bisa lilit ya, seperti ini lilitnya. Disimak baik-baik lur. Lakukan ke kabel yang kedua lur, namun kupasannya dibalik ya. Jadi yang tadi panjang sekarang sebelah pendek, sekarang yang sebelah pendek sebelah panjang lur. Dan hasilnya seperti ini lur ya. Kita tinggal solasi ya biar lebih aman lagi. Tujuan dibikin zigzag ya, cara menyambung kabel NDM-nya agar salah satu lacet tidak langsung terkena yang satunya lur ya. Jadi kemungkinan lebih aman ya lur, dan kuat juga ya. Setelah diisolasi kita bisa langsung tutup dengan kulit kabel luar ya lur ya, yang putih ini nih dipasin ya, nanti diisolasi lagi ya luarnya agar lebih aman. Dan ini hasilnya lur ya, gimana lur, lebih rapi bukan? Dan insya Allah aman ya lur. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,